Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengabarkan perkembangan ya, perkembangan atau usaha saya dalam berternak di kandang harian atau di kandang bulat ya teman-teman. Ini sudah saya pindah lokasi, saya dekatkan dengan jendela ya teman-teman. Terus yang kemarin berantakan di bawahnya itu sudah saya pindahkan ke sebelah sana. Nah, itu teman-teman. Itu sudah saya pindahkan. Mudah-mudahan ini ada hasil yang baik. Ini kemarin ini saran dari teman saya yang berhasil juga ternak di kandang begini ya. Kalau di tempat saya, teman saya itu kan sirkulasinya nggak terlalu panas gitu ya udaranya itu. Kalau ini tadi dia kesini melihat ngecek, kata dia, oh iya ya panas juga ya lama-lama. Padahal belum posisi terik matahari. Nah, terik matahari kan lebih panas lagi. Nah, saran dia tadi itu di spray. Nah, kalau siang itu di spray. Jadi kandangnya itu di spray, itu disemprot. Ya. Nanti kita coba, mudah-mudahan ke depan ada hasil yang baik ya teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-teman. Minta doanya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Nah, itu ekor lumayan panjang yang betina ya teman-teman. Nah, gitu. Mudah-mudahan nanti anakannya enggak tuh. Mudah-mudahan baik juga hasilnya gitu teman-teman ya. Ini hanya usaha Allah yang menentukan ya. Dan doa-doa dari teman-teman sekalian ini mudah-mudahan bisa membantu perjuangan saya ya. Gitu teman-teman ya. Ini apa namanya, hanya sekilas persiapan mencoba proses kedua ini berarti ya. Kemarin gagal karena panas banget. Nah, ini sudah dipersiapkan blower 2. Nah, disiapkan apa namanya, kipas angin. Nah, mudah-mudahan ini nanti persiapan juga untuk di spray. Nanti saya tambah air lagi di dalam situ biar suhunya lebih bagus teman-teman. Demikian teman-teman, ini sekedar menginfokan persiapan yang saya lakukan. Semoga ini ada hasil ya teman-teman ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.